But you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'll be right here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Aska Bonsai. Di video kali ini saya akan coba berikan tutorial gimana bikin bonsai Anda lebih terlihat indah. Dan ini bahannya, saya ada bahannya ini. Bahannya kelapa oren, gading oren ya. Dan ini rencana saya akan diukir di bagian sini ikan hias. Nah, untuk keseruannya simak terus videonya ya. Pertama kita motif asal-asalan aja, penting tinggal air hasil akhir. Kira-kira seperti ini ya, begitu jelas ya. Langsung saja ya, kita mulai gores. Ini rencananya sini dibikin motif ikan, dan sebelahnya juga motif ikan. Jadi ada dua nih, satu batok kelapanya, ini dua ikan. Nah, ini dia bentuk dasarnya udah mulai kelihatan ya. Dan ini di sebelahnya juga udah hampir ini. Kita langsung saja terus. Proses ini sangat lama pembikinannya. Coba terus, ini lagi pembentukan kepalanya. Ini bagian sini keras banget sampai tumpul pisaunya. Ini mulai bikin kepalanya. Aska bisa enggak? Ninang bikin kepala, Ninang. Bisa enggak Aska? Hah? Bisa enggak bikin kepala nih sini kayak gini? Kayak bapak. Bisa, tapi yang itu udah mau kecil, yang pisau itu, Pak. Masih ketebalan ini dan mesti kita sayat lagi.
4 ekor. Baiklah, ini sekarang saya udah bikin ekor, ini siripnya, dan sekarang tinggal pengeleman. Kita mulai pengeleman dari sini ya, dari ekor kita tempelin. Saya bisa pakai lem Korea. Nah, kita tahan bentar biar nempel dulu. Dan ini sekarang pemasangan siri bagian atas. Sebelumnya udah kita siapin lubangin dikit biar agak masuk ya, biar kenceng. Nah, ini tinggal pengeleman. Ini pemasangan siri bagian samping ya, sekarang lem masukin. Lagi ya biar lebih kuat, nggak copot. Tinggal pengeleman siri bagian bawah. Tinggal pemasangan sirip belakangan. Pemasangan sirip kawan-kawan, ini hasilnya dari kerjaan saya dari pagi ini, mulai jam 9 baru jam 1 ini baru keluar. Berarti berapa jam tuh? Ini baru diukir aja karena durasinya kepanjangan. Pengecatannya lanjut di video berikutnya. Nah, inilah motif ikan hias air tawar ya, bisa Anda lihat posisinya bentuknya kayak gini. Nanti kita bisa bedakan lagi setelah pengecatan ya, seperti apa bentuk ikannya, warnanya. Simak di video selanjutnya ya. Saya rasa cukup ini dulu. Semoga bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.